Baik. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarr ni, dia ni orang Quraisy, Al-Amil. Daripada Bani Amir bin Lu'ay. Ni, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarr, seorang sahabat besar ni. Dia ni sahabat Nabi yang telah membebaskan negara Afrika. Negara Afrika tu jadi Islam, kini dia lah. Eh, kita ni kalau orang masuk Islam, kita seorang je masuk Islam. Nabi kata padah dah nak masuk syurga. Ni Afrika ni orang panggil negeri kau, orang panggil benua. Tak ada orang pun kata benua Malaysia. Benua Afrika. Cuba tengok dalam betul, besar ke mana. Mana apa yang berlaku di Afrika tengah? Afrika Ausat itu lah. Tak kena di Afrika di sebelah-belah ni. Maksudnya nyeluah. Afrika tu berjaya diislamkan rakyat Afrika dengan sebab dia. Gi dengan tentera. Bukan gi kecek-kecek gitu dah. Dia ni orang tentera dari kalangan Bani Amir, dia ni antara yang mahir, tentera berkuda yang mahir. Dia ni. Dia ni antara min abtalis sahabat, antara tokoh panglima di kalangan sahabat. Bukan main-main, bukan tukar kebong di kalangan sahabat dia ni. Bukan butuk siok ke dak. Tapi boleh dak oh nak jadi tok siok lebih hara tu, boleh. Tapi dia ni pemimpin kita. Kita ni kena kenal tengok mata kan. Masuk Islam bila dia? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarr masuk Islam sebelum Fatih Mekah. Ni dia masuk dalam kalangan Muhajirin. Dia ni antara ahli Mekah. Oh ni kita tak tahu. Dia ni salah seorang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang kanan Amr bin Al-As. Ketika Amr bin Al-As menjadi gubernur di Mesir, dia ni orang kanan. Kalau lah ni tak timbal yang menteri besar lah. Kalau lah ni dialah antara yang terlibat perang sehingga Mesir dibebaskan daripada ajaran dia panggil paganism. Mesir dulu agama dia sembah dewa. Puja dewa Sungai Nil. Dewa tu banyak dewa. Bukan seekor lah dewa ni, banyak. Di Sungai Nil saja tu berapa ekor dia punya dewa. Jadi dia ni antara yang terlibat atau tentera hadut depan. Pada tahun 25 Hijrah dia telah dilantik menjadi gubernur di Mesir. Selepas dia mula-mula timbal menteri besar, lepas tu jadi menteri besar di Mesir. Selepas Amr bin Al-As. Selama mana dia jadi menteri besar di Mesir? 12 tahun. 12 tahun. Di zaman dia berlaku pembebasan Afrika. Zaman dia ni dia undur balik cerita, nak ayat cerita dia. Semasa dia perang di zaman dia meretah di Mesir, dia perang antaranya peperangan di Afrika. Siapa dia? Hak duduk di bawah dia sebagai tentera. Cucunda Rasulullah, Husain dan Hasan. Hasan dan Husain. Dalam kitab bila sebut dua beradik ni, dia akan sebut Al-Hasan wal Husain. Kena ingat bapa gitu. Bapa dalam kitab Ahli Sunnah bila sebut cucu Rasulullah, dia tidak sebut Husain Hasan. Kita pun kena ubah. Bukan Husain Hasan, Hasan Husain. Hak betul. Bapa kita jadi salah sebut. Dia kalau sebut berangkat gitu dalam kitab, dia sebut Hasan Husain. Kita sebut Husain Hasan. Oh kalau kata oh ustaz ni pakai Syiah belaka. Siapa dia pakai lagu tu dalam kitab? Syiah dia pakai lagu tu. Dalam kitab dia Husain Hasan, dia tak kata Hasan Husain. Tapi dalam kitab Ahli Sunnah Hasan Husain, sebab Hasan tu habis. Hasan tu habis. Lepas tu hadis-hadis Nabi sebut kelebihannya, banyak sebut kelebihan Sayyidina Hasan berbanding Sayyidina Husain. Banyak hadis tu kalau kita ngaji manaqib, Sayyidina Hasan lebih banyak disebut. Bukan kita nak merendahkan Sayyidina Husain, tetapi kita tak tahu menyebabkan silap menilai itu. Tengok ni, sebut telah. Antara tentera Abdullah bin Sa'ad ini, masa dia perang di Afrika tu, antara tenteranya Hasan Husain. Siapa dia Hasan Husain? Cucu Rasulullah. Lepas tu sahabat yang besar jadi duduk bawah dia, Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah, anak Abbas bin Abdul Muttalib, duduk di bawah dia jadi tentera dia. Lepas tu Uqbah bin Nafi, lepas tu Abdullah bin Zubair pun duduk bawah dia juga masa tu. Dia telah membebaskan Mesir, menakluki Mesir, Tarablus, di sebelah barat Tarablus, Tanjah. Seluruh Afrika tunduk kepada kerajaan Mesir pada waktu tu semasa dia jadi menteri besar. Dia juga perang
zaman dia jatuh perang Rom. Dia serai Rom, zaman dia melalui jalan laut guna kapal. Ha, zaman dia. Ha. Dan dia telah berjaya menguasai kawasan Rom di kawasan pantai. Dia telah berjaya menguasai dalam peperangan, dia panggil peperangan Sawari, yang berlaku pada tahun 34 Hijrah. Dalam peperangan Sawari, dia ni serai dari sebelah laut. Dan selepas dia tamat pemerintah dia, dia balik ke sebelah timur. Ketika dalam perjalanannya dia di antara Mesir dan Syam, dia nak balik ke Madinah lah kira-kiranya. Selepas tu dia dapat maklumat kata Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh pemberontak. Dia tersangat sedih. Dia tak jadi balik ke Madinah. Ha. Dia pun pergi lain, Sayyidina Ali pun lantik Qais bin Sa'ad bin Ubadah jadi gubernur di Mesir. Dia lari, dia sedih sangat dia. Dia pergi mana? Dia pergi ke Syam dan dia duduk tinggal di bawah kekuasaan Muawiyah. Dan selepas tu dia mengasingkan diri daripada peperangan, khususnya dalam peperangan Siffin. Dia tidak berpihak, ni antara sahabat yang tidak berpihak pada Muawiyah dan pada Sayyidina Ali. Dia mengambil sikap berkecuali, padahal dia ni ketua tentera. Tapi dia tak asyik. Sebab apa? Sebab dia tengok Muawiyah ni siapa, Sayyidina Ali ni siapa. Bila pun ni puan dia, dia pun kena ada pihak ketiga. Dia tak asyik terlibat. Haa tu. Dia mati di Asqalan, negeri kelahiran Hafiz Ibn Hajar, pensyarah kitab Bukhari. Dia mati sana. Mati tiba-tiba mati. Sebab dalam riwayat sebut dia sedih dah. Sedih dia dengan lama dalam peperangan Siffin ni, beribu-ribu mati. Setengah ulama kata 5,000 lebih mati dalam peperangan Siffin. Dia sedih dah. Dia mati. Tapi tidak disebut dalam kitab mati kisah tu. Tapi kecewa lah dia. Dia mati wahwa qa'imun yusalli. Dia sedar semaya dia mati. Mati ketika tak sempurna salat. Tak sudah semaya. Dia tengah semaya. Mati secara fujah. Fajah ni secara tiba-tiba. Dia ni. Dan dia ni, tengok Imam Zarkali ni, di ujung baru dia sebut. Bapa dia kata musuh Islam marah sangat ke dia ni. Guna nama dia nak memburukkan Sayyidina Uthman, kerana dia ni adik-beradik susu Sayyidina Uthman Ibn Affan. Oh tu sebenarnya. Tu yang duk bedih sangat tu. Sebab dia ni adik-beradik susu Sayyidina Uthman. Dan kita kena ingat dia ni banyak juga meriwayatkan hadis Nabi. Dia ni. Mana kalau kita kata dia ni teruk, gini ni sama teruk, banyak kita terpaksa tolak hadis Nabi. Gitulah hadis hadirat. Jadi insyaAllah pada Muslim kita akan bincang beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan cerita tadi, tak habis lagi. Itulah hadis hadirat. Kena ingat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar, ataupun lebih terkenal dengan Ibnu Abi Sar, seorang sahabat yang berjasa besar menyebarkan Islam. Bukan melalui ceramah-ceramah dah, melalui peperangan. Begitulah hadis hadirat. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.